Teman-teman, pagi ini kita coba jogging di Taman Srengseng ya. Untuk masuk ke area Taman Srengseng, teman-teman harus siapkan aplikasi Peduli Lindungi dengan men-scan QR code ya. Mari teman-teman. Teman-teman, bagi yang membawa kendaraan bisa parkir di area sini ya. Begitu kita masuk, akan ketemu satu lingkaran pohon besar. Di sinilah teman-teman bisa memarkirkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di sebelah sana. Mari teman-teman kita eksplor Taman Srengseng ini. Taman Srengseng juga teman-teman digunakan aktivitas untuk senam pagi bersama ya. Kita coba ke kanan dahulu teman-teman. Jadi betul-betul seperti hutan teman-teman. Rimbun, suara jangkrik, suara serangga hutan, namun difasilitasi dengan jogging track yang mulus rapi. Kita coba ke kanan lagi ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman, kalau tadi kita bergeser selalu ke kanan, maka kita akan kembali ke tempat semula kita masuk. Jadi nanti kita coba kita beloknya ke arah kiri ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi kita ke kanan, sekarang kita coba ulangi kalau kita belok ke kiri. Ini taman kota Serengseng sepertinya lebih cocok kalau disebut hutan kota Serengseng, karena betul-betul seperti hutan teman-teman, hutan yang difasilitasi dengan jogging track yang apik. Teman-teman, untuk explore taman atau hutan kota Serengseng ini bisa dengan jalan santai, jogging maupun bersepeda ya teman-teman. Jadi teman-teman, di tengah-tengah hutan kota Serengseng ini atau taman Serengseng ada danau ya. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman. Cukup luas teman-teman danaunya, yang pastinya hutan ataupun danau berfungsi juga sebagai resapan air ya. Kita lanjut terus teman-teman. Lanjut teman-teman, masih kita mengelilingi danau di hutan atau taman Serengseng ini. Nanti kita ketahui sampai di mana ujungnya ya.
pagi ada juga yang melakukan aktivitas memancing teman-teman di danau sering sini. Sepertinya di tengah danau ini ada pulau ya teman-teman ya. Oh, kita lihat. Dikelilingi oleh air pulau itu. Masih terus kita berada di jogging track yang mengelilingi danau Taman Trengseng ini teman-teman. Artinya danau ini sangat luas ya. Kita coba ke kanan teman-teman, karena kalau ke kiri bisa dipastikan itu trek yang mengelilingi danau ya. Ada semacam bangunan sepertinya untuk latihan panjat tebing ya teman-teman, tapi kondisinya sudah kurang terawat sepertinya. Mungkin karena masa pandemi, aktivitas kegiatan tersebut tidak berkurang. Jadi teman-teman, sepanjang kita mengelilingi Taman Trengseng ini bisa kita lihat trek jogging yang sangat bagus, rapi, mulus, dan lebar ya. Sehingga ketika kita melakukan jalan santai ataupun jogging, kita mempunyai space yang cukup untuk bergerak ya. Jadi cocok betul kalau Taman Trengseng ini menjadi salah satu opsi untuk teman-teman melakukan aktivitas jogging atau jalan santai atau bahkan bersepeda teman-teman. Sepertinya sudah kita kelilingi semua kawasan Taman Trengseng ini teman-teman. Di depan sudah ketemu lagi pintu masuk. Demikian teman-teman, saya kira cukup explore hari ini untuk Taman Trengseng. Semoga menjadi opsi teman-teman untuk melakukan jogging atau jalan santai ya. Terima kasih teman-teman.